Pulau Pinang, Pulau Mutiara juga dikenali sebagai syurga selera. Betul atau tidak? Bersama saya, Nazrin Rahman. Kita makan like a boss dalam Jalan-Jalan Cari Makan. Kelainan dalam episod kali ini, Naz mendaki tempat tinggi untuk mencari buah. Resepi turun-temurun nasi kandar yang hebat. Serius, Naz? Kemudian kita rasa burger yang paling rock di Pulau Pinang. Macam mana nak masuk mulut? Jalan-jalan, cari makan. Jalan-jalan, cari makan. Jalan-jalan, cari makan. Jalan-jalan, cari makan. Sudah menjadi lumrah di mana saja Naz menginap, mesti nak rasa signature dish mereka atau dish yang orang kata paling hebat kat sini. Ini dia mi hailam istimewa dekat Rainbow Paradise Resort. Tempura. Oh. Gabung dengan rasa yang menarik. Sedap, boleh tahan. Tapi yang buat dia istimewa, mana nak dapat mi hailam dengan tempura. Oi. Nak kata pedas? Tak pedas. Kalau anda nak jalan-jalan cari makan dekat Pulau Pinang, stesenkan diri dekat Rainbow Paradise Resort. Dan inilah dia, biryani ayam istimewa mereka. Kita rasa nasi dia dulu. Very important. Gabungan rempah sesuai. Dan dalam dia dah letak kuah dia dah sekali. Mana ayam dia? Lihat tu. Ayam dia menyuruh kat dalam. Dia dah letak dalca dekat dalam. Lepas tu dia letak nasi lagi. Ada gajus, kismis. Tu dia. Kat dalam dia ada telur. Ayam dia ada dipotong cebis-cebis. Sedap. Kalau cuba dengan min sauce dia, best. Rasa tairu dia sekali. Dengan rasa kulina dia. Ada yogurt sikit. I like it. Ini istimewa. Ini dipanggil mango chutney. Macam mangga lah. Manis-manis rempah. Mangga dia pun sweet. Permainan rasa tu menariklah, menarik. Kalau nak cuba makanan dekat Rainbow Paradise, cubalah biryani ayam dia. Kali ini kita nak mencetuskan suatu kelainan dalam jalan-jalan cari makan. Kita nak mengenengahkan khazanah negara. Ya, bukan kayu balak, bukan lada, tapi buah-buahan tropika macam-macam jenis yang ada kat Malaysia ni. Naz nak orang kata mengembara mencuba buah-buah yang berbeza-beza di Jalan Teluk Bahang, Batu 18. Dia highland sikit, ada macam sejuk-sejuk sikit. Jom kita makan buah. Pagi, selamat datang ke Tropical Fruit Farm. Welcome to Tropical Fruit Farm. Kepada peminat-peminat buah, inilah syurga. Tu dia. Kita tunjuk my card kita, kita dapat buat satu guided tour. Kita dapat melihat 200 spesies buah-buahan kat sini. Kita dapat makan lebih dari 20 jenis buah-buahan. Makanlah sebanyak banyak guna dan kita cucikan dengan jus buah-buahan asli, tak main campur air. Betul tak? Menarik, memang menarik. Jom kita tanya apa yang istimewa kat sini. Ini yang makisa ni. Inilah dia. Ini makisa ni. Ini cukup masak. Kita cuba rasa ni. Cuba. Dalam bahasa Inggeris, passion fruit. You know passion? Itu dia. Jadi makan macam mana? Dimakan satu-satu ke? Korek ini. Manis. Kadang-kadang kita makan makisa ni dalam jus je. Makan macam ni, bismillah. Kalau rasa yang di luar tu dia kurang manis. Sebab di sini kita pakai enzim. Patutlah. Enzim dia high dengan potassium, dia buat bagi dia manis. Jadi luas sendiri 25 ekar. Ya. Kita mula tahun 93. Waktu tu kita korek tanah tu ni semua. Tahun 98 baru kita buka. Waktu tu pokok semua kecil-kecil lagi. Kita ada dekat 250 jenis buah. Di sini kita ada buah-buah yang special-special. Kita akan pergi kat satu pokok lain di sana. Nama dia Mame Sapote. Sama dengan ciku, besar buah dia. Ciku besar ni? Saya tak percaya ada ciku besar ni. Jom kita siasat. Jom kita pergi tengok. Korang pernah nampak tak buah ciku sebesar mangga? Inilah dia Mame Sapote, Mr. Kua. Ini Mame Sapote, buah yang akan jadi buah di Pulau Pinang. Rasa dia semacam ciku. Peram dia lah 2-3 hari sampai dia masak. And then you potong, you makan. Kita masih tanam pokok banyak. Dia akan jadi fruit of the future. Masa depan di dalam tanganku. Kalau anda datang ke Penang Tropical Fruit Farm, ini satu-satunya pokok mesti kita tengok. Ini dipanggil Yellow Sapote, ya, Mr. Kua? Inilah buah dia. Kalau masak dia jadi gini. Kat dalam dia kuning-kuning. Boleh gigit je? Boleh dah. Boleh gigit. Dia macam... Tekstur dia macam telur kuning yang kita dah masak.
rasa dan manis. Kalau anda suka buah dan nak cuba berbagai jenis buah, sinilah dia tempatnya. Saya teruja. Inilah dia daripada Persimmon's Family atau pisang kaki. Tapi yang ini, pisang kaki yang ada bulu. Dah pupus saya kat Malaysia. Dah pupus. Dulu ada, merata tempat lah ni semua tak ada. Oh, dia kopi macam apple. Dia lembut. Oh. Dia rasa dia keras tapi bukan macam apple. Wangi. Alamak. Dia panggil velvet apple atau apple baldu. Manis-manis. Dia tiada jus ya, macam apple. Teksturnya dia macam pisang kaki. Tapi rasa dia bukan pisang kaki. Apa ini? Dekat sini juga terdapat produk berasaskan buah-buahan. Semuanya untuk menambah nilai produk buah-buahan di sini. Satu lagi tarikan kat sini adalah enzim buahnya. Macam-macam jenis campuran yang ada. Dan ini perapan dia yang kita nampak dalam balang-balang tu. Dan inilah dia hasilnya. Macam mana rasa enzim buah ni? Terutama yang saya nak rasa ni, dia ada serai, dia ada papaya muda dan dia ada apa tu, nenas dan juga beetroot. Bismillah. Masam-masam manis. Kat sini kita boleh menikmati jus. Tak payah campur-campur air. Semuanya pure and original. Pure jus. Apa yang keistimewaan terutama kat Penang? Buah pala hanya ada di Pulau Pinang saja. Kalau buah pala, kita kena mix dengan mana satu? Buah pala dengan nanas. Dengan yang nanas? Yang paling enak sekali. Very rich in antioxidant. And then very good for cough, stomach ache and wind. Wow. So if you have a lot of wind in the stomach, you nak buangkan angin, buah pala dah. Buah angin. Boleh sapu atau memakan. Nikmat, memang nikmat. Betul lah, you tak campur air langsung. Semuanya fresh dan semula jadi, natural. Jadi lepas kita buat jus, apa lagi? Kita makan buah, semuanya buffet style. Jom. Jadi kepada peminat buah-buahan, jangan lupa datang ke sini untuk rasai kesegarannya tu. Sabar no, Lani kita perkenak nasi kandak dan biryani. Setiap kali awak makan, pengalaman dia berbeza. Boleh makan berkali-kali. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Kalau kita jalan-jalan cari makan kat Pulau Pinang, satu benda kita wajib mesti rasa. Nasi kandar. Tapi punyalah banyak nasi kandar yang sedap-sedap kat Pulau Pinang ni. Kita kembali ke asal. Jadi, di lot 164A, Jalan Campbell, Pulau Pinang, inilah dia. Nasi kandar yang tertua di Pulau Pinang, Restoran Hamidia, merangkumi 7 generasi dan sekarang dah ada nafas baru. Jom kita rasa. Kita bersama dengan Encik Ahmad Sini Pakir yang generasi ke-7 mengendalikan Hamidia, betul? Yes. We have been operating this business age old tradition whereby we stick to the old ways of cooking that have been handed by our forefathers. Apa yang orang mesti order? The beef rendang, murtabak and biryani. The taste of beef rendang is totally different from any other beef rendang. Kakak, kat sana makan apa? Nasi dengan ayam madu. Ayam madu. And I got one udang, okay. Udang. Besarnya udang ni fresh, fresh. Fresh sangat. Excellent. And you are eating biryani. Ayam. Fried chicken and nasi biryani. And yeah. How's the biryani like? It's sedap. Very sedap. Nice. The rempah-rempah, the taste is not so kuat lah. I'm very confident I'll be coming here again. Datang dari jauh dari Kuala Lumpur nak datang makan kat Hamidia. Yang kat sini istimewa tambah ayam dia terasa macam tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau murtabak, memang saya suka murtabak mama. Sebab cara pembikinan dia lain sikit. Dia letak kulit dulu, daging, kulit, daging, baru dia sala. Dan orang kata dalca kat sini pun mengancam juga. Bismillah. Dalca yang lemak. Memang lain. Kalau cari kat luar dari Pulau Pinang, rempah dia tak sama. Patutlah orang datang sini selalu. Murtabak ayam ni, makan macam tu saja dah puas. Tapi kalau dengan dalcanya, dalca dia ada pedas-pedas sikit. Kombinasi rasa, pembuka selera. Ini original dia datang dengan telur bawang. Dia bukan yang manis-manis tau, tapi rasa ngancam. Kat sini pula, selain daripada dalca, mereka sediakan untuk saya kuah ayam rose. Kita rasa kuah dia. Kuah ayam rose ni pun pengalaman yang berbeza. Orderlah banyak-banyak jenis kuah. Setiap kali awak makan, pengalaman dia berbeza. Boleh makan berkali-kali. Ini memang dia murtabak dia bukan
tak berminyak lah sangat kan. Kalau dia kering sikit kan. Dan dia punya air inti pun sedap makan lah. Tak tahu ramuan dia macam mana tu. Ini dia. Nasi biryani ayam dia. Ayam ada, lagi ada. Standard, satu set untuk seorang, RM10. Kita nak rasa nasi dia je. Banyak biryani yang kita dah cuba. Memang dia mempunyai rasa yang begitu unik. Kandungan rempah dia, memang awak tak pernah rasa. Kalau awak biasa dengan biryani pun, yang ini lain. Mana satu yang cuba dulu? Kambing dulu lah. Kambing Mysore. Kalau awak datang ke gerai nasi kandar Hamidiyah ni, rempah dia akan meletup dalam mulut awak. Bismillahirrahmanirrahim. Rempah-rempah dia berpanah-panah macam ni. Dengan kambing dia, lembutnya kambing dia. Dan bila digabungkan dengan rempah biryani, sedap dia. Sedap tahap serius. KKL tak ada jumpa. Satu tempat saja, Hamidiyah. Kambing dia, saya makan kambing sini rasa dia lembut. Rasa dia pun bagus. Pedasnya saya suka. Pedas tapi saya dah taste lah. Dari kambing, kita bertukar haluan ke daging. Yang ini daging rendang mamak style dia kata. Apa beza dia dengan rendang Melayu? Dia tak sama. Dia lebih manis. Daging dia lembutlah kan. Rempah dia rempah yang tersendiri, digiling sendiri mengikut resepi keluarga selama 100 tahun. Dia tak ubah sampai sekarang. Kombinasi rempah daging rendang dengan nasi biryani dia. Wow, boleh pilih nasi putih ke nasi biryani, tapi Dandan dah datang sini, mesti biryani lah. Serius sedap. Rendang dia kat sini memang sedap lah. Dekat sini specialty dia sebab dia pakai perancis sendiri. It's unique, different lah from other mamak places lah. Hamidiyah ni kalau datang Penang memang wajib datang sini. Kita dah bersedia untuk menyediakan ayam masak roast dengan Chef Zainuddin. Inilah dia. Campuran 10 jenis rempah yang dah disebatikan. Yang istimewa, semua rempah-rempahnya dikisar sendiri mengikut sebatian dan campuran sendiri. Ya? Yes. Alright. Semua dishes you buat macam tu. Semua jenis masakan kita lakukan yang itu. Patutlah rasa dia unik. Ini antara best seller kat sini. Tak ada satu pun bunga ros yang ada kat sini. Saya tak tahu macam mana dia menjadi ayam masak ros. Yang saya tahu. Ayam yang lembut. Dia goreng ayam dulu. Masalah dia semua ada kat atas. Ayam goreng dia tetap sedap. Kalau awak nak datang sini nak rasa perisa-perisa yang sempoi-sempoi. Lupakan. Kat sini, rempah-rempah dia meletup dalam mulut. Tahu semua ni lah. Mesti cuba ayam masak roast. Mari sini kau ayam, mari sini. Jemputlah makan. Dia lain pada kari lah. Dia bukan kurma tapi susah nak digambarkan. Color macam kari tapi rasa dia macam rempah kan. Rasa macam aslinya lah. Hamidiyah is a must. Dia tutup sembahyang Jumaat je. Hari-hari lain, dia buka pukul 11 sampai 11. 12 jam untuk menikmati Hamidiyah. Burger yang paling rock kita kasih pecah semuanya lepas ni. Sedap, I like it. Tepukan untuk Red Hot Curry Chili. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Yeah, di sinilah tepatnya di mana legenda rockstar bermula. Sos yang begitu lazat, resepi yang begitu unik. Dari sini dah jadi kedai yang besar. Ini dia Rockstar Burger di Bayan Lepas. Betul-betul kat Jalan Datuk Ismail Hashim, kat tepi bangunan Koperasi Tunas Muda ni, dekat Taman Tunas Muda. Memang senang nak carilah. Apa kata kita rasa burger dia rock ataupun tidak? Let's go. Dua tahun kat sini saya dipahamkan. Dua tahun dah. Kita bermula pun dengan stall yang kecil di kawasan depan ni lah. Bila kita nampak orang kata keperluan untuk kita masuk di kedai. So sekarang ni macam ni lah. Kita minat pun kepada muzik rock. So kita come out lah dengan konsep yang cool lah. Untuk premium raja-raja. Ya, betul. Yang selalu orang datang beli, dia premium buat lah. The Wings lah. Kita akan buka pada pukul 5 petang lah setakat ni. Nampak ni, ini dia burger-burger yang bakal masuk dalam perutku sedikit masa lagi. Betul tak? Patty-patty dia dibuat sendiri dengan resipi sendiri ya? Yes, buat masa ni memang patty dia kita buat sendiri. Ini rahsia dia nampak ni. Dia guna acuan dah. So jadi bulat-bulat cantik lah. Saya tengok awak masak burger ni, saya nampak awak tabur bawang kat atas kan? Yes, kita letak bawang kuning ataupun dikenali
dengan bawang Holland. Reason dia nak bagi air bawang tu masuk ke dalam. So dia mesti wangi sikit. Yes, wangi dia tu dengan dia punya dia tak jadi kering sangat. Awak pakai apa tadi? Metallic cheese. Metallic cheese, dia Metallica campur cheese ah. Ha, tapi dengan dia. Dan dalam dia memang cheese gila-gila dengan cheese ah. Banyak cheese. Menu yang istimewa dekat Rockstars Burger ni kan? This is called the wings. Ah, sempena kumpulan Rock Wings. Terima kasih Abang Awi. Terima kasih Abang Long. Tanpa Abang Long tak adalah the wings ni. Sos dia dua je. Honey mustard dengan cheddar cheese. Daging dia, ha, minta lah apa daging yang suka kat sini. Ada daging ayam dengan beef lah. Of course. Pada chicken bacon kat sini. Nampak ni. Ini dia hot dog. Ini hot dog homemade dan dan sedap. I like it. Macam mana kombinasi rasa dia ni? Nak rasa patty ayam dia. Nampak rasa patty daging je kan? Oh, bukan saja patty daging dia. Patty ayam dia pun yang dibuat sendiri ni menarik. Dia rasa dia campur telur. Garing-garing memang sedap. Macam mana nak masuk mulut? Bismillah. Sesuatu yang saya tak pernah rasa. Tak selalu orang meniaga burger di Malaysia ni yang gunakan mustard. Tapi dia berani menggunakan mustard. Mustard ni dia ada pedas-pedas sikit. Tapi Mak Salim yang pedas lah. Chicken bacon dia rangup di luar, dalam dia lembut-lembut. Dapat rasa chicken bacon dia bercampur dengan patty ayam dan daging ni. Ada bawang holland, ada cendawan, macam-macam perisa. Tepukan untuk Red Hot Curry Chilis. Cewat. Nah, ini istimewa. Saya suka resipi-resipi kat sini. Semuanya lain dari yang lain. Nampak ni? Sos kari dia. Bau dia pun air mata mengecik, air liur pun mengecik. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sekali. Roti dia lembut. Nice. Kari. Campur bawang dengan burger. Saya tak pernah makan tau. Rasa yang memang unik. Kalau anda memang betul-betul rakyat Malaysia yang suka dengan pedas, yang suka dengan kari, cuba kari campur dengan burger. Ini dia, Red Hot Curry Chilis. Dia punya kari ni memang macam pure kari tau. Pedas sikit lah sebab saya pun memang suka pedas. Yang selalu memang makan kari lah. Rasa dia tu memang kalau kita makan nasi kadar kan, dia dengan sesuai dengan nasi. Tapi dia punya kari ni memang sesuai sangat. Bila kita makan dengan daging burger tu, memang marvelous sangat. Yang ini, dua patty daging dipanggil Hard Rock. Inilah dia burger carbonara. Burger dengan sos carbonara. Yalah yang kita makan dengan spaghetti tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sos carbonara dia tawar sikit tapi kenapa dia tawar? Jom kita rasa. Dalam ada mushroom dan campur dengan sos carbonara tu, kombinasi dia sedap dan bau sekaranglah saya dapat rasa daging patty dia lembut, dia masak medium well. Jadi kalau anak betul-betul garing, boleh minta untuk well done. Burger tu cair dalam mulut tau. Kombinasi rasa sos carbonara dengan cendawan dia, butter mushroom dan juga cheese dan burger patty dia. Rock on, man. Rasa dia macam berlemak sikit, tu manis and dia punya daging dia pun sedap. Tak terkata bila kita makan tu kan. Dia ada special sauce lah. Macam dia macam ada mushroom sauce kan. Daging dia orang pun daging original kan. Memang different daripada kedai-kedai burger lain lah. Harga agak masukkan. Inilah dia diva utamanya. Inilah The Rockstar. Kat sini saya order 3 patty. 3 patty ni kat sini nampaknya heavy metal. Boleh pilih lah nak chicken patty atau beef patty. Nampak tu bergebaga pun kalah ni. Kalah. Yang ada kat dalamnya mayonis, chili sauce. Bismillah. Oh. Wow. Pertama sekali jaga-jaga rahang anda. Kena buat exercise dulu. Ha. Kombinasi rasa dia mengancam dengan mayonis dia, cheese dia dengan chili sauce dia. Dia guna chili sauce kegemaran saya pula tu. Kombinasi rasa dia sini. Dah nampak patty dia ni. Kalau boleh awak minta well done. Kat luar dia garing, kat dalam lembut. Untuk kanak-kanak dan juga anda yang berahang kecil, kalau boleh pecah jadi dua. Tapi untuk kita yang gagah perkasa, jom kita belasah Rockstar ni. Dia ada sos
Okey, ada sos cili pedas lah. Memang saya ni memang suka makan pedas lah. So di mana-mana saya memang Rockstar ni memang the best lah. Ini dia Rockstar. Makan pun boleh rasa macam Rockstar lah. Nak makan apa? Awak nak makan apa? Ha, kalau nak tahu jangan lupa jalan-jalan cari makan minggu depan. Macam-macam jenis grill yang ada. Jepun punya grill, Korea punya grill. Jepun Korea, Jepun Korea. Api! Apakah rahsia dia? Dia tak nak bagi tahu juga. Kalau kita jalan cari-cari makan, kita cari-cari makan. The best place I've had in Penang, bro. Kecil-kecil yang lew aku. Hey, cepatlah, cepat, cepat. Tiba-tiba sedap. Wow! Dia guna cili sos kegemaran saya. Tahan dua. Bang, bang, bang.